Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore guys. Nah, pada kali ini kita lagi ada di Balai Desa. Kita lagi mengecek barang program kita hidroponik. Itu program kakek kita di Desa Penghujan. Namun, kita sampai di sini tadi pagi itu hujan deras dan membawa petir-petirnya. Nah, pada kali ini petirnya itu menyambar hidroponik kita. Ini kabelnya nih. Jadi tuh petir tuh nyambar ke kontak kita ya, hidroponik nih. Jadi ini kabel-kabel nih bener-bener nggak karuan men, nggak karuan tuh, dia bolong-bolong gini kan, sampai bolong-bolong semua kabel nih, sampai kayak tembaganya itu nggak ada lagi nampaknya. Udah hancur, semuanya hancur satu-satu ini nih kabelnya. Jadi kami harus beli baru semuanya. Kami harus ulang lagi kabel-kabelnya, alat-alat mesin-mesinnya, kita harus ada semuanya, beli lagi kita jadinya. Jadi itu inilah hidroponik kita, KKN Desa Penghujan. Sebenarnya kita tuh udah berjalan, udah sampai tahap hampir mempanen. Tapi ada kabar buruk ya men. Tuh, tinggal mempanen aja, tinggal udah 3 minggu nih. Mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi kita panen. Tapi ada kabar buruk. Kabel kita kesambar petir. Ini bibit-bibitnya nih. Ini kita benar-benar dari nol, kita rangkai semuanya, kita beli ulang. Ini tong air nutrisinya, men. Jadi dia ngalir ke sini. Dari ini orang ganteng. Jadi gimana kawan? Jangan bisa berkata-kata lagi. Oh, Bang Rasid ada berkata-kata lagi tak? Angkat tangan. Kira-kira kita harus modal lagi gini. Kita harus mulai dari nol lagi yo. Gimana Pak Ketua? Kita harus mulai lagi dari baru. Dari baru kita Pak Ketua ya. Aduh. Itulah. Allah tuh anggap kita orang kaya men. Banyak rezekinya. Semoga kita banyak rezeki lagi lah. Lagi cok, aku takut lagi. Takut lagi cok. Mana? Itu. Taklah, kecah. Mana? Kecah, wah, habis situ. Kecah nih. Apa yang main? Itu. Coba main. Itu tambahin. Wah, gila bolong gitu, cok. Lajan, jen. Mau cok, baca kok nanti. Iya, cia. Belum mandi ya, Pak Rasid. Cia. Aduh nih men, aduh kabar buruk kali ini. Kalau kita panen nih, padahal kita di sini cuma 2 minggu lagi. Ada kabar buruk, emang kabar buruk dah. Nasib baik pipa ni tadi pecah kena eh. Kalau pipa ni pecah tak tahu lagi. Kan ini air, Cok. Isi dia air, Cok. Ya, gambaran. Ini cuma mengandung nutrisi ya, tak mengandung listrik. Iya, tapi air kan air tuh ngikut juga, cok. Ini besi, cok. Kalau emang air pengantar listrik. Iya, pengantar listrik. Ada listrik semua pam pecah semua pipa nih lah. Aku tak tahu juga lagi. Itu. Besi lagi. Aku sekarang hujan nih takut juga sekarang nak main keluar. Duduk aja di posko ya. Woi, tadi kan petir sampai getar pondok. Enggak rasa lu. Ah, tak apalah. Jadi gimana kegiatan kita sore ini? Ma, inilah. Tetap merenungi lah. Cok. Mana ya biar Cok. Aduh, coba sini cok. Dikit lagi cok. Wah, kesambar petir men. Mendal lah, habis lagi cerita kita nih. Pokoknya kita perlu uang. Lihat men, kesambar petir kan. Buh, sadis, langsung hitam semua gosong. Bayangin lah kalau kena badan kalian tuh, mati lah kalian. Ini bolong, bolong jok.
Bolong. Oh. Kayak bolong gitu, Wen. Kalau kena badan tuh macam mana enggak mati orang, ya? Mati tidak. Sampai ya. Kita gimana? Aku tadi bingung enggak ini. Oke teman-teman, nah pada kali ini kita kasih tahu kepada kalian semua, kasih saran kepada teman-teman semua yang nonton video ini. Jadi kalau ada petir, ada hujan, kalian jangan main HP atau jangan di luar, karena kalau kena sambar petir bisa mati kalian semua. Oke, mungkin sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share kepada teman-teman semua agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.